lepak macam ni pun macam tak ada full race racing, tapi dia full race racing. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Dak Jam. So pada yang belum subscribe, kau boleh tekan tombol subscribe kat bawah, like, komen dan share. Okay, kita kembali dalam channel ni. So hari ni aku ada projek sikit. Aku ada bawa Y15 aku untuk pergi kerja lately ni. Ada berlaku sesuatu kecelakaan, dan bukan kecelakaan, ada aku punya skru untuk tongkat aku bawah tu, dia dah loose tau dekat enjin tu. Jadi aku dah cuba ketatkan, dia tak boleh, memang dah loose. Sebenarnya perkara tu berlaku sebab aku selalu ni turun naik enjin, selalu buka skru bawah ni. Dia ada 4 skru untuk Y15 tu, bawah tu ada 4 je. Macam kau nak tukar exhaust ke, kau kena buka skru tu untuk bagi apa, selekoh exhaust tu keluar. Jadi bila kekerapan aku buat benda tu, skru aku tu dah loose Bila dah loose aku cuba ketat pun tak boleh. So aku nak repair, aku nak repair pedal aku tu dengan tongkat untuk mencari pedal yang lebih sesuai. Okay, so dalam kesempatan ni juga aku nak ucapkan dekat korang, semoga korang berada dalam keadaan yang sihat-sihat selalulah. So kita orang dekat Selangor ni memang sangat-sangat parah pandemik COVID-19 dekat Selangor sangat-sangat teruk macam yang kau tengok Perdana Menteri ada utuskan. Kita orang di Selangor merupakan berada di fasa pertama, tak silap lah, memang sangat-sangat parah. Jadi takut dan juga aku minta tolong kat korang doakan wife Dak Jam supaya kandungan siap-siap dalam seminggu dulu ni mungkin akan saling right untuk anak kedua Dak Jam. Okay, so sekarang kita terus je pergi dekat aku punya motor Y15 tu, kita tengok apa masalah dia. Itu je konten aku nak buat hari ni sebab kita orang punya pergerakan sangat terhad dekat Selangor ni. Alright, jom. Right, so kita dah sampai kat lokasi motor So ni aku tunjuk korang dia punya skru yang hilang tu. Nampak ni, satu ni. Ni ni satu dah tak ada. Dia ada tiga tinggal, satu, dua, tiga. So ni aku dah cuba ketatkan, dia tetap loose. Sebenarnya satu belakang ni pun sama tau, dia loose tau. Tapi dia boleh ketat dalam berapa persen ni, 50% ni. Aku lebih je 50%, sup dia loose balik. Ni tu sebab motor selalu buka pedal Jadi masalah ni memang kerap berlaku dekat Y sebenarnya. Tak tahulah, LC semua aku tak tahulah. Sebab Y ni pedal dia ni memang kacau tau. Bila korang dah modified motor ni, dia jadi ruang sini sempit tau. Ruang sempit, nak keluarkan exhaust memang susah Memang susah sebab pedal ni memang kacau. Setiap kali nak modified, mesti nak kena buka pedal ni. Pedal aku ni ada bengkok sikit sebenarnya ni. So aku dah ketuk sikit lah, tapi sebenarnya ada sengit lagi. Jadi aku ada terfikirkan full race racing Cuma full race racing ni sebenarnya, kalau nak cerita pasal full race racing ni, dulu, zaman dulu full race racing ni orang tak pandang, orang tak nak pakai pun. Sebab kalau orang yang pakai apa, full race racing ni, dia akan buat motor tu nampak macam buruk. Tapi zaman sekarang ni, full race racing ni dia sangat sinonim dengan Y. Sebab apa? Sebab masalah ni, pedal standard ni. Bukan saja dia sangkut bila kau nak main corner, tapi dia leceh kalau kau nak buat kerja Nak buat kerja leceh. Lepas tu kalau korang nak pakai quick shifter tu, sebenarnya lagi sesuai kalau kau pakai pedal racing. Cuma pedal racing ni ada macam-macam jenis. Ada pedal racing yang tinggi, yang ke belakang, macam manalah. Sebab bagi aku, aku tak nak yang nampak macam fully, macam racingnya. Macam racing fully tu maksud aku dia tinggi. Kalau korang letak kaki tu akan duduk belakang macam ni, jadi korang penat nak ride. So aku nak pakai pedal daripada Rapido ni. Rapido ni sangat famous dengan pedal racing ni kalau kau nak tahu lah. Sebab aku jumpa kawan-kawan aku ramai pakai pedal racing jenis Rapido. Cuma dia ada version dia yang ini version yang terbaru. So ni barang yang korang akan dapat. Kiri kanan punya pedal, pemijak dia cantik alloy, dan dia ada kertas hitam dekat tepi dia ni. Cuma ni dia datang, dia ada color merah sikit. Getah pedal ni pun dia ada bagi. Ni ada tu punya tulang dia untuk shifting. Dia ada adjuster dia atas bawah. Ni dia punya guli ni pun ada. Ni dia punya manual dia, macam mana nak pasang. Kalau tengok pada manual ni sangat-sangat rumit Tapi gambar dia akan jadi macam ni nanti lah. Dan dia ada bagi satu sub panjang. Sub ni tak sure aku. Aku rasa dia duduk dekat swing arm ni Swing arm supaya dia kiri kanan dia boleh ikat. Ni kanan dia boleh ikat. So skru yang original tu terpaksa kita buang lah, tak pakai. Dan skru dia juga dia ada washer juga tebal ni. Right, ini mungkin kerja yang agak rumit juga nak pasang. Tak apa, kita akan try pasang macam mana. Dan aku nak buka dulu aku punya pedal bawah ni. Tapi sumpah aku cakap kalau korang belum nak modi ni, aku tahu ni korang ada pasangan macam aku ni, nak buka pedal bawah ni memang paling menyampah sekali tau. Memang paling menyampah sekali, paling malas nak buka pedal bawah ni.
Licin eh. So pedal ni aku dah buka. Okay, dekat tepi tu. Okay, second. Lepas kita dah buka pedal bawah tu, kita buka gear punya ni. Lever gear ni. Sebenarnya motor tanpa pedal original ni sebenarnya lagi cantik. Dia kosong lah. Nampak macam, nampak exhaust. So sub sebelah ni dia size 17. Right. Apa kau buat sini, aku akan keluarkan nut sebelah ni. Lepas tu nanti aku akan ketuk je sub baru tu masuk. So dia macam replace lah. Leceh buat kerja seorang ni. Nakkan kamera semua. Okay, settle sikit ni. Guna tukar plastik ni, tak ada bising sangat. Okay, dia dah masuk macam tu. So, kita tendang je sub ni. Dah masuk eh sini. Sekarang ni aku tak ketuk habis. Kita nak tengok belah sini. Ha, belah sini pun dia ada keluar. So sini dia ada clearance sikit. Bukan clearance, dia ada gap sikit sini. Ini kurang, kita bagi dia sama rata. Tukul tadi. Okay, sama rata eh. So gap dia dah sama rata. So sekarang boleh fikir tengok manual dia macam mana cara dia nak pasang eh. So ni skru dia, allen key dia ada dua. So, satu ni aku dah ikat macam ni sebelah. So satu lagi ni korang ikut je dia punya takuk dia ni macam ni. Pusing sampai dia ketat. So yang belah sini korang ambil satu besi yang panjang ni. Dia akan lapik macam ni eh. Dia akan lapik macam ni nampak. Ni ikat satu, dua, tiga. So ni skru dia eh. Ada tiga. Satu, dua, satu lagi ni dalam. Ni adjuster eh. Dia boleh ke bawah, atas. Korang ketat kan je. Pusing dia. Okay, ni kita ikut manual dia lah satu-satu. So lepas tu korang ambil yang hitam ni, korang pasang sebelah dulu. Ni. Lepas tu ni skru dia eh. Macam ni je korang ikat eh. Ikat baik ketat. So bila korang dah ikat ketat, dia akan jadi macam ni eh. So ni keadaan sebelah dia lah. Okay. Cuma dia ada satu lagi skru dua ni. Dua ni dia akan duduk dekat sini. Tahu ni apa fungsi dia? Ni fungsi dia untuk brake eh. Brake punya pump ni. Ni pump ni, nampak ni. Pump ni sebenarnya boleh alih. Boleh bagi dia duduk luar. Sebab kalau korang ikat nanti benda ni kat sini. Ni aku silap aku tak boleh pakai dah ni pedal belakang ni. Dia akan ikat sini satu. Ni nampak. Lepas tu bawah ni tadi sharp ni kita masuk tadi. Okay, dia akan lekat macam ni. So yang ini nanti skru ni dia boleh letak kat sini untuk pump tu duduk sini. Okay. So brake ni pun kita tak pakai nanti. Okay, master pump ni paling rumit sekali korang nak buka eh. Sebab dia duduk kat dalam ni. Jadi korang kena keluarkan allen key dia ada 4. Baru korang boleh dapat dia keluar macam ni eh. So aku dah buka, dia dah duduk luar benda ni. Dah senang kerja. Ni master okay. Pump dia masuk macam ni. Ni sangkut ni masuk dekat sini. Sini nampak tu. Lepas tu kau masuk pin dia. Nampak. So bush yang nipis ni dia ada dua. Memang dua. Dia khas dengan skru dia ni, allen key ni. Yang jenis type macam ni. Dia ada dua. Memang ngam untuk ikat benda ni. So bush ni akan lapik kat sini. Dia akan duduk belakang sini eh. Belakang ni. Lepas tu skru masuk sini ikat. Okay. Dan dia akan jadi macam ni lah. Bila kau dah masuk ikat. Ha, ini skru dia. Kat master pump. Ini dia punya washer eh. Atas bawah. Okay, bila semua ni dah lengkap, dia sebenarnya washer tebal ni dia satu je. Tapi aku punya mungkin sebab mangkuk ni aku dah pakai aftermarketnya, dia agak gemuk. Kalau mangkuk standard Y aku rasa lepas. Sebab ni mangkuk aku dah tarik clutch belah kanan, dia sangkut tau. Sangkut brake ni eh. Jadi aku terpaksa tambah satu lagi nut yang dia punya. Aku letak macam ni, baru dia ngamah bila aku ikat dia tak kena eh. Nampak? Oh dia tak kena. Jadi master pump punya hose ni pun aku kena potong nanti ni sebab panjang sangat. Ya, aku kena potong bagi pendek bagi dia straight masuk sini. Tapi ni tak apa, itu benda boleh settle. Kita aku nak ikat dulu yang ni. Okey ni, ikat dulu atas bawah ni. Ya, ya. Okey, bila aku dah ikat ni, dia cun eh. Sangat-sangat cun dah. So ni cuma sini aku kena lapik washer sikit lah. Sebab sini aku dah tendang dia keluar.
di sini kena tambah sikit atas, tapi tak apa. Sekarang ni kita settlekan dulu masalah pedal ni. Dressing ni nanti kita buat. Ni kena dressing balik, longgar, kasih pusing ke belakang. Ni pun kena dressing balik, potong bagi pendek. Ni pun kena dressing, kita tambah washer. So belah kanan ni dah settle. Break dia jadi eh. Belah gear ni pun sama, hitam punya spacer ni korang kena ikat juga. Tiga skru yang pendek-pendek ni, ranky ni. Right. Itu saja. Lepas korang dah dressing benda ni, nanti bila korang letak korang akan nampak gambaran dia mana korang nak tuju dulu. So sebelah sini aku dah ikat. Dia step dia sebenarnya sama je eh. Bila korang dah settlekan sebelah macam tadi aku tunjuk first tadi, dia belah kanan pun belah kiri pun sama je. Lapik hitam ni, lepas tu tiga skru ni ikat. Semua korang setting je cun-cun, dia akan dapat macam ni lah. Tapi macam ni aku dapat setting macam ni je. Aku letak poster sikit sini sebab so pedal belakang pun dah tak pakai dah, motor dah racing dah kita. Jadi dah ada lebih 2 boost dengan 2 skru tu, aku tak tahu apa fungsi dia 2 tu. Aku buntu fikir ada 2 ni, ni spare kot. Tak tahu untuk apa, untuk apa benda tahu. Jadi last ni, ni saja. So ni adjuster dia ni, aku dah adjust dah cun-cun. Tahap ni lah yang sesuai aku rasa untuk keadaan badan aku bila aku duduk kat motor ni. Okay. Macam ni. So sekarang end. Pusing tayar sikit. Masuk satu. Satu eh. Songket atas. Dua. Dua. Okay, settle. Sekarang ni kita nak dressing belah brake ni. Dressing ni. Ni sekarang dia sipul. Dressing bagi pusing balik. Ni pun aku nak potong. Mesti dia pendek eh. Kita settle. Yang ni ni masalah ni. Aku akan potong. Kena bawa dia keluar ni, bagi dia pusing belah depan sini. Baru dia cun. Nyebul lag. Oh, parah-parah. Parah-parah. Ha, kan cantik oh dressing dia. Okay. Ni muka pemegang kamera kita. Tunggu-tunggu wire dia. So tengok eh, kita dah pusingkan tadi. Kita dah twist hose brake ni pergi belakang. Dan master pump punya hose ni pun kita lentangkan ni. Dia ada macam lekuk sikit. Ada kemas sikit lah nampak eh. Daripada asal tadi. So motor ni dah kosong dah. Lepas aku dah pakai apa, footrest ni. Ya eh, kita minta tolong dia pegang kan kamera. Korang tunjuk korang. Dia tak racing sangat tau. Jadi dia santai. So korang boleh footrest ni memang recommend gila untuk daily. Lepas tu dudukan lutut aku, dia santai. Lutut aku santai je. Tak eh? Nah, sini. Kat tip light pun santai je. Dia tak ada macam tekanan sangat eh. Masih rasa macam pedal standard aku. Cantik eh, sedap. Belah kanan tu sama. Ni light cuba tengok belah kanan. Belah kanan ni kau tengok lah. Keadaan aku pun santai je, santuy. Kalau aku lepak macam ni pun macam tak ada footrest racing, tapi dia footrest racing. Nampak? So kesan dia motor korang dah nampak kosong. Tongkat bodoh tadi yang asal original tadi dah tak ada, dah tak pakai. Eh? Dah cucu. So nampak kemas lah korang boleh nampak dia punya exhaust. Brake pun berfungsi nampak. Jadi footrest Rapido ni telah membuang sangat-sangat banyak berat. Kita dah reduce weight. Tiga barang ni berat eh. Terutama sekali ni benda ni. Malak on ni. Okay. Tiga barang berat ni dah buang. So lagi satu yang apa aku nak tekankan dengan footrest Rapido ni, yang version baru ni, dia tak menggelabah sangat tau. Maksud aku menggelabah, dia punya design dia tak apa, melampau sangat. Dia simple, kecil je. Kecil je. Lepas tu bracket untuk master pump, tu saja. Dia tak ada kepak-kepak burung ke telinga-telinga terbang ke apa, tak ada. Kepak eh, belah kiri pun sama, simple. Simple, kalau daripada jauh pun orang sebenarnya tak tahu yang ini adalah pedal racing. Footrest racing. Tak nampak eh, macam cun, memang cun. Right? So dia ada banyak variasi, dia ada colour hitam, dia ada colour apa-apa lagi aku tak tahu. Cuma aku minat colour titanium ataupun colour gelap saja. So dia senang matching, okay? So tu saja untuk video aku kali ini. Kalau korang ada benda korang nak komen, korang nak bagi tahu semua, korang boleh komen kat bawah. Eh, korang boleh follow akaun IG aku, Dak Ajam, ataupun akaun Shopee aku, Zam Nazman, untuk beli barangan performance motor, right? Itu saja. Kita berjumpa dalam episod akan datang.
Moga korang sihat-sihat selalu. Assalamualaikum. Ciao.